Niatnya sih cuman coba-coba, alhasil malah ludes. Oke, langsung kita UTW. Nah, hari ini kita bakal memasak kulit ayam nih guys. Berhubung ini aku masih punya sisa-sisa kulit ayam yang aku simpan dalam freezer. Jujur sih ya, ini aku bingung banget kulit ayamnya mau dimasak apa. Yang kepikiran cuma satu, kulit ayam aku goreng pakai tepung. Udah itu aja. Nah, ini aku punya bahan-bahan lainnya. Cabai, bawang merah, dan bawang putih. Semua bahan-bahan barusan, pokoknya aku potong-potong tuh. Bawang putihnya aku iris tipis-tipis. Nah, untuk bawang merahnya aku belah jadi dua. Kemudian cabainya juga aku potong-potong. Oke, kulit ayam yang tadi sudah direbus aku cemplungin dalam telur. Setelah itu aku aduk-aduk. Kulit ayamnya aku cemplungin juga masuk ke dalam tepung. Ini tepungnya sudah aku beli di warung-warung tepung sebaguna gitu. Selesai kulit-kulitnya dibaluri tepung, langsung saya tuh gerombolan kulit-kulitnya aku cemplungin masuk ke dalam penggorengan. Ini kulit-kulitnya aku cemplung-cemplungin satu persatu. Aku goreng-goreng, reng-reng-reng. Setelah kulit-kulitnya mateng, langsung deh kulitnya aku angkut-angkutin tuh. Nah, ini dia penampakan kulit-kulit ayam yang barusan kita goreng-goreng. Biar makin cepat makannya, bawang putih dan juga bawang merah aku cemplung-cemplungin masuk dalam penggorengan. Aku tumis-tumis. Nah, setelah itu cabe juga aku jemplungin tuh. Kecap manis dan juga saus tiram juga aku tambah-tambahin tuh biar makin mantap. Aku aduk-aduk, aku tambahin juga tuh air secukupnya. Terakhir aku tambahin garam secukupnya. Nah, setelah itu baru deh bumbu barusan aku dinginkan dulu sebentar. Setelah bumbunya dingin, langsung saja tuh kulit-kulit ayamnya aku tuangin ke dalam bumbu tadi. Kemudian aku aduk-aduk tuh. Entah ini hasilnya seperti apa, nanti tinggal kita coba deh hasil akhirnya. Nah, ini sih kayaknya sudah merata. Tinggal deh kita sajikan. Oke. Ini dia penampakan masakan kita hari ini, teman-teman. Kulit ayam goreng tepung beserta saus-sausnya. Gimana? Mantap gak tuh? Oke, sekarang waktunya buat kita makan nih, teman-teman. Yuk kita makan yuk. Oke guys, ini dia masakan kita sudah jadi. Nah, sekarang waktunya buat kita coba nih. Jadi langsung saja kita sikat. Oke, mari kita coba. Oke, kita langsung sikat nih. Thank you.
Cuman. Oke guys, jadi segitu dulu acara masak dan makan kita hari ini. Besok-besok kita sambung lagi langsung tahu timnya.